What's up? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat yang menjalankan ibadah puasa. Nah guys, sebenarnya aku itu tinggal di atas sana itu. Nah, ini adalah puasa hari pertama di negara Brunei Darussalam. Kalau di negara lain dimulai kemarin ya. Jadi di Brunei ini beda satu hari itu. Coba aku mau menuju ke jalan raya di sana itu, biasanya ada orang jualan-jualan itu, ada apa enggak? Yuk ikuti terus video ini. Check it out. Ini adalah hari pertama puasa di Brunei Darussalam. Jadi sebagian besar toko-toko itu pada tutup ya, jadi masih hari libur. Bagian toko-toko itu pada tutup, jadi ini suasana sepi banget. Nah ini aku berjalan menuju jalan raya, jalan besar sana. Biasanya itu kalau bulan puasa gini, di pinggir-pinggir jalan itu ada orang jualan, ada kue-kue kah, ada minuman-minuman kah gitu ya. Waduh, ternyata sepi guys. Tuh, sepi banget semuanya guys. Sepi banget. Nah jadi ini lokasinya aku di kompleks Tanjung Bunut ya. Kompleks Tanjung Bunut ini, tapi suasananya sepi banget. Enggak ada orang jualan-jualan pun. Atau karena mungkin karena ini baru hari pertama ya guys. Jadi sepi banget. Kendaraan juga nggak banyak, kendaraan ya. Gimana nih? Tapi ini kok sepi banget ya guys. Dan sebagian toko-toko itu masih tutup. Suasana sangat sepi lengang, tidak banyak kendaraan, tidak banyak orang. Nah jadi kalau restoran-restoran itu sebagian sudah menyediakan tenda kayak gini ya guys, ini untuk persiapan berjualan besok, pengunjungnya lebih ramai untuk buka puasa. Jadi itu mulai besok karena hari ini adalah hari libur. Nah ya, di sebelah sana ada, sebelah sini ada, ini adalah restoran-restoran. Oke guys, jadi karena situasinya sepi banget, orang jualan-jualan makanan pun belum ada. Jadi mau pulang aja nih. Ya, tempat tinggalku di atas. Oke guys, jadi ini aku sudah pulang ke rumah karena sudah waktunya buka puasa. Nah, ini aku bikin apa ini? Es. Nah, ini es cincau sama jagung. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan selamat berbuka puasa untuk semua yang melaksanakan ibadah puasa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.